Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya menemui titik terang setelah 2 tahun tak terungkap siapa pelakunya. Kini polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Yang menjadi sorotan tentu saja sosok otak pembunuhnya, Yosef Hidayat, yang merupakan suami serta ayah dari korban. Selain Yosef, para pelaku lainnya meliputi keponakan korban bernama Danu yang menyerahkan diri ke polisi. Kemudian Mimin, istri kedua Yosef, serta 2 anak Mimin. Bukan hanya itu, penetapan kelimanya sebagai tersangka juga otomatis membuat publik mengingat lagi momen ketika Yosef pernah menangis terseduh-seduh di depan media sambil meminta tolong Presiden Joko Widodo untuk membantunya, mengungkap siapa pelaku yang sudah dengan keji menghabisi nyawa istri dan anaknya. Seperti dilihat di akun Instagram @maintainment, Yosef tampak emosional membacakan sebuah surat terbuka dengan didampingi sejumlah orang. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 telah terjadi pembunuhan yang mana korbannya adalah istri dan anak kandung saya, ucap Yosef dikutip pada Kamis 19 Oktober 2023. Yosef sempat terlihat berhenti berbicara karena menahan tangis. Bahkan sesudahnya suara Yosef terdengar pecah seolah menahan kesedihan yang sangat mendalam sampai dirinya harus dikuatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Yosef lantas mendesak supaya ada keadilan untuk kedua korban. Bahkan Yosef kemudian meluapkan kemarahannya karena polisi dianggap sangat lambat dalam bekerja. Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2021, hampir 1 tahun pembunuhan terhadap istri dan anak saya. Belum juga terungkap pembunuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Joko Widodo untuk membantu agar kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuhan terhadap istri dan anak kandung saya, tutur Yosef. Selama ini kami hanya mendapatkan jawaban, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang. Akan tetapi sudah hampir 1 tahun keadaannya tetap gelap gulita bagi kami, lanjutnya. Tentu dari surat terbuka ini Yosef terkesan sangat emosional karena pembunuhan istri dan anaknya tak kunjung terungkap. Namun miris, belakangan terkuak pula bila Yosef adalah dalang sebenarnya di balik pembunuhan keji tersebut.